Ya, selamat pagi sahabatku semua. Kembali kita bergabung di kolam renang Halim Perdana Kusuma ini untuk berolahraga renang tentunya. Ya, hari ini hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Tidak terasa semingguan lagi atau 10 hari terakhir kita akan mengakhiri 3 bulan pertama tahun 2023 ini. Ya guys, saya sudah memulai aktivitas renang di kolam renang Halim Perdana Kusuma ini pada sisi pendeknya itu 5 kali bolak-balik gaya dada dan gaya bebas. Kolam renang Halim Perdana Kusuma ini berukuran standar internasional 21 x 50 meter. Tentu saja sisi pendeknya 21 meter dan sisi panjangnya 50 meter. Ya. Menjelang libur panjang anak sekolah hari Rabu sampai Minggu pada umumnya, karena besok libur. Bah, ayo tulang dah be. Iya guys, ini saya berenang bersama tulang sama nan tulang. Ternyata udah dari tadi nggak memerhatikan. Iya betul. Si gendut mana? Sekolah rekoneksi apa? Rekoneksi dari sekolahnya. Ya, menjelang libur anak sekolah, kembali ke yang tadi ya guys. Kelihatannya agak banyak pada weekday. Biasanya kalau weekday hari Senin sampai Jumat itu, apalagi hari Senin sampai Kamis ya, hanya 10-an orang. Ini mungkin ada 20-an. Lebih sering berenang nah mau nak tulang. Molo jogging sore. Oh. Yang mulai dekan main. Iya. Ya, tadi saya sedikit berbincang dengan nantulang. Saya tidak memerhatikan tadi, guys. Ternyata tulang-tulang ini apa? Teman barangan. Oh, ya. Teman barangan berolahraga baik di klub eksekutif Persada Halim Perdana Kusuma dan ternyata di SIL juga. Ya, oke okay, guys, saya akan melanjutkan renang saya dan mencatatnya 10 kali bolak-balik gaya dada dan gaya bebas. Saya akan atur dulu zoom kamera ini untuk mendapatkan catatan atau perekaman yang lebih baik. Sebentar ya guys. Ya, saya akan atur dulu zoomnya. Ya, sebentar ya guys. Ya, oke. Saya akan melanjutkan aktivitas renang saya dengan mencatatnya 10 kali bolak-balik sisi pendek kolam renang Halim Perdana Kusuma ini gaya dada dan gaya bebas. Ngaliling ala tulang mulai ngaliling mulai berarti rumah tak tahu apa baru tuh.
Manarwo Sinergi sekolah, Manarwo Mamakna. Oh. Jadi gua sih udah ini. Jadi ini kami tanya ini tuh buru biru ya. Tapi ini kan buru biru sekarang. Thank you.
Yeah.
Gerakin kakak.
Ya, sahabat semua, demikian tadi catatan aktivitas renang saya. 10 kali bolak-balik gaya dada dan gaya bebas. Kolam renang Halim Perdana Kusuma. Kelihatannya semakin banyak yang berenang di sini. Ya mungkin seperti yang saya informasikan tadi, bahwa mulai besok anak-anak sekolah sebagian besar libur panjang karena besok hari raya nyepi, hari Kamis cuti bersama, hari Jumat memulai apa puasa ya, mulai puasa ya. Ya, demikian saja aktivitas renang saya di kolam renang Halim Perdana Kusuma ini. Nanti saya akan masih melanjutkan berenang. Sekarang pukul 10, sekitar setengah jaman lagi. Dan mungkin saya akan mengambil sisi panjang kolam renang ini, karena di sisi pendeknya agak banyak, mulai banyak berdatangan orang berenang, sehingga nanti kalau di sisi pendek ini nabrak-nabrak gitu guys. Ini sisi pendeknya ya, sudah mulai rame sih yang berenang, padahal hari semakin siang dan semakin terik. Ya, demikian saja aktivitas renang saya. Semoga kita semua tetap sehat dan menjaga kesehatan kita, dan mengupayakan tubuh kita tetap sehat dengan berolahraga yang teratur. Dari saya, dari kolam renang Halim Perdana Kusuma, salam sehat, God bless you, bye.